Ketemu lagi sama saya Aldi Mukogin tadi Motrativo Channel. Sebelum mulai, bumper dulu keles. David, ya, baru gue tinggal berapa lama? Belum ada seminggu kali. Udah kayak begini aja. Ya, si Rati minta pindah bawah. David. Hai. Bentar lagi ada teman gue mau datang. Tapi kali ini kita nggak Vespa banget nih ya? Ya, apa tuh? Kawasaki Ninja. ZX250R. Oh, yang Ninja baru? Yes. Oh, punya siapa Om Aldi? Punyanya namanya Juan. Oh, punya Om Juan. Nanti datang ke sini. Oh iya, sip. Ya, kita tunggu aja ya. Bentar lagi dia datang sih, katanya udah WhatsApp gua. Supaya teman-teman tidak ketinggalan update konten-konten dari kita, monggo untuk subscribe. Dan jangan lupa bunyiin loncengnya. Kalau suka dengan konten-konten dari kita, silakan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Thank you ya. Maldi, cobain nih varian baru dari Pandey Coffee. Hei, cakep. Ini kok? Minum dulu kita. Kok ini kopi apa nih? Ini wild berry smoothie. Oh. Cuman dari produknya Pandey Coffee juga. Oh, boleh. Cakep. Lumayan lah, panas-panas, seger-seger gini ya kan? Yoi. Buka nih? Buka dong. Enak nih, David. Segar. Segar ya. Rasa strawberry ya. Om Aldi. Om David, gue nge-review motornya si Juan dulu ya. Oke. Ya. Siap. Thank you, Om Aldi. Yuk. Guys, ini lo lihat. Tuh, cakep kan? Kawasaki Ninja ZX25R. 4 silinder, 250cc. Baru tahun 2020. Yang seri 250cc ini emang baru keluar tahun 2020 ini. Nah, kita mulai review aja ya. Nih, spionnya aftermarket. Ya, udah ganti nih dia nih. Terus ke bawah kaliper Brembo. Disc brake-nya bawaan sih. Kalau disc brake-nya bawaan. Bannya Pirelli 17, ringnya 17. Peleknya repaint. Selangnya juga ganti nih. Disesuaikan sama warna motornya. Tuh, bagian tengah ini fluid brake-nya Rizoma, terus hand grip-nya Arlet, pakai hand guard Lightech. Terus sebelah kirinya ini clutch lever Aku Sato. Terus kita masuk ke tombol-tombolnya nih guys ya. Mode select-nya
Ada dua, ada full power sama low power. Terus send, terus bisa hazard juga nih, klakson, sama oh ini full apa lampu, lampu jauh, lampu dekat. Kalau di tengah sini nggak banyak, cuma ada tank gripnya aja. Habis itu kita ke belakang dan bawah dan belakang. Ini shocknya udah ganti Showa. Terus knalpotnya SC Project. 10 armnya Kenmoto. Terus ini bracket belakangnya udah Brembo juga. Selangnya juga tadi apa? Selangnya udah ganti juga nih. Itu. Terus lampu belakangnya pakai Project One. Sampai ini tail brake-nya juga udah diganti. Itu. Nah, itu dia guys tadi review motor dari ZX25R ini. Bentar-bentar Om Aldi. Apaan? Ada yang ketinggalan. Apaan tuh? Apaan tuh? Lupa. Jadi ini guys. Tuh, di motor ini itu ZX25R ABS. Jadi ini kan yang versi ABS Om Aldi. Ada yang bukan ABS? Ada yang non ABS. Oke. Bedanya yang non ABS ini kan ada beberapa yang sudah aftermarket, ada beberapa yang masih standar. Bedanya ABS sama non ABS, kalau standar itu mungkin dia nggak ada ininya yang non ABS nih. Frame slider-nya? Nggak ada pelindung body, frame slider, sama untuk single seat-nya. Single seater-nya mungkin kalau non ABS nggak dapet ya. Cuman kalau yang beli udah ABS, udah kepasang. Tapi kalau untuk shock mungkin udah upside down ini mungkin ABS sama non ABS sama. Oh, shocknya. Itu aja sih, Maldi. Oke, 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 oke. Iya. Oke. Selebihnya keren ya. Wis, keren. Thank you, Om David. Ya, tambahannya. Sama-sama, Maldi. Untung ada bosnya. Ya kan? Kalau enggak ada yang kurang datu gua. Ya. Itu guys tadi. Thank you, Om David. Itu dia tadi review motor ZX25R ini ya. Semoga tetap inspiratif, berguna buat teman-teman semua, buat motor-motor yang sejenis maupun yang lain, tetap bisa buat rekomendasi semua parts-parts yang sudah dipasang sama motor sama di motornya teman gue ini, ya. Keren kan semuanya, bahwa ya bisa jadi pilihan buat lo semua untuk custom motor-motor lo, oke? Okay? Thank you udah nonton Motorativo Channel. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Saya Aldi Mogoginta. Sign out. Gara-gara abis ini nih duitnya nih. Mahal, Om Aldi. Udah datang orangnya? Udah datang. Udah, cuman dia katanya mau makan dulu. Mumpung kagak ada orangnya, kita review aja motornya gimana. Mumpung gak ada ya? Mumpung siap, gak ada. Enak nih, Om David. Gue lupa tadi ini, takutnya